Kemana lagi ini jalannya ya? Kok jauh banget sih jalannya? Aduh, bener gak ya ini jalannya? Mudah-mudahan aja bener deh. Aduh, kenapa jalannya jadi lewat sini ya? Bener gak ya? Wah, apa lewat sini? Aduh, kok berasa capek banget ya? Kayaknya nyasar deh ini. Gimana ya? Mangsak nih. Lumayan nih. Kayaknya banyak duitnya nih. Mangsanya nih, emang rezeki mana? Kayaknya rezeki buat malam mingguan nih. Ah, mantap nih. Hah? Kok jalannya jadi masuk ke kebon-kebon sih? Gimana ini? Gue samperin ah. Tuh kan bener, nyasar ini pasti. Kok jadi masuk ke kebun-kebun gini? Mbak? Iya bang. Mau kemana mbak? Oh, saya lagi nyari alamat bang. Oh, memang alamatnya di mana mbak? Nah, perasaan saya itu alamatnya di sekitar sini bang. Tapi saya lupa. Mau saya bantu buat nyari alamat yang Mbak tuju? Boleh deh bang, kalau nggak ngerepotin. Ciri-cirinya kalau Mbak inget-inget RT-nya RT berapa, RW-nya. Aduh, nah itu dia, saya lupa bang. Waduh, kalau nyari alamat kayak gitu emang agak rumit juga sih, Mbak. Udah Mbak posisinya lagi hamil gede. Nyari alamat enggak jelas lagi. Duh. Saya kesian banget sama Mbak. Iya nih, Bang. Apalagi kan ini hamilnya udah besar. Tinggal nunggu harinya. Tinggal nunggu harinya? Iya. Oh. Itu udah bawaan Mbak juga kayaknya berat banget lagi. Aduh, Mbak. Iya sih, Bang. Soalnya kan saya rencananya mau nginep di tempat teman saya. Tapi malah alamatnya nggak jelas. Thank you.
Masa kamu lupa sih? Saya kan suami kamu. Oh, suami saya. Coba, boleh saya lihat tasnya? Rezeki gak kemana. Yaudah, sekarang kamu buka baju kamu. Oh, iya pak. Sekarang kamu tiduran. Lumayan malam mingguan. Saya di mana ya?